tengah macet ibu kota nih, khususnya di kawasan Mampang, ada kuliner yang bikin mata saya melirik nih pemirsa. Kulinernya sih memang tukat sayur aja nih pemirsa, tapi kayaknya ngehits banget ya, sampai rame banget, makin malam makin rame justru. Nah penasaran? Yuk langsung kita pesen aja ya. Makan ketupat sayur di pagi hari memang sudah biasa. Bagaimana kalau kita coba ketupat sayur mandala yang buka dari pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari? Saya mau pakai ayam sama telur. Boleh? Ayam sama telur? Iya. Padahal ini biasa ya Pak ya? Cuma kok rame banget gitu. Gila, rezeki. Puluhan piring berisi potongan ketupat berjejer di atas meja, siap untuk disiram dengan sayur labu dan juga menu pelengkap yang menarik. Seperti sayur tahu, ayam, rendang daging, telur, atau sate ampela. Sayur lodeh diracik ala Jawa, lembut dan manis. Berbeda dengan ketupat sayur padang, ketupat sayur mandala tak pedas dan tak terlalu kaya santan. Bagi yang berlidah Jawa, pasti seleranya akan berjodoh. Ketupat sayur mandala bak oase di tengah macetnya ibu kota. Sebagai pengganjal perut bagi yang bekerja malam hari atau penikmat kuliner malam. Warung yang buka tahun 2003 lalu berlokasi di depan bengkel. Pertama buka, ketupat sayur mandala hanya menghabiskan 50 ketupat dalam sehari. Kini, saking ramainya pengunjung, Pak Suwono menghabiskan 900 ketupat per hari. Wow, fantastis! Bedanya sama saja sebetulnya, cuman kita buka malam, orang lain buka siang. Iya, ya udah, yang lain cuman itu aja. Kalau masalah masakan hampir semuanya sama, ya cuman berbedanya bukannya sampai pagi. Seporsi ketupat sayur murah meriah, Rp5.000 hingga Rp15.000 sudah termasuk pelengkap. Makanya tak heran banyak pengunjung kepincut dan kembali datang. Enak aja, terus rasanya juga dia sih kayak ketupat kayak padang gitu, tapi bedanya dia ada ayamnya, terus bumbu di ayamnya tuh enak aja gitu. Iya. Pakai ayam terus pakai tahu. Sama itu aja juga enak kok. Rasanya enak, terus porsinya pas, gak bikin enak, beda sama lontong sayur yang lain. Ya itu karena dia bukanya malam, jadi enak buat nongkrong ya sama anak, sama suami, pulang kerja, kita makannya jadi di sini. Meski ramai, pelayanan di sini termasuk cepat loh, lantaran pelayan sigap mengantar pesanan pengunjung. Rasa kuahnya itu pemirsa kuat banget, rasa kunyitnya dia yang pasti makin sedap karena tadi bawang gorengnya minta agak banyak kan. Nah, pemirsa, dari semuanya, saya paling suka ketupatnya nih. Ketupatnya lembut banget. Dan memang pas dicampurnya sama ayam, sama sayur walu. Mantap. Duh, enak banget pemirsa, serius. Ketupat sayurnya, wah, nampol banget ya. Porsinya juga pas. Nah, sayang sekali kebersamaan kita juga harus berakhir nih sampai di sini. Tapi jangan lupa saksikan terus topik malam weekend minggu depan, karena yang pasti masih ada referensi tentang liputan-liputan yang lebih menarik dan seru lainnya. Saya Nika Yosewit, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat malam, wassalamualaikum. Minta kuahnya lagi nih harusnya. Enak kuahnya.